Alright, so halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan sangat luar biasa. Dan kali ini kembali lagi di channel Ingin Menjadi dengan channel yang biasa dan kreator yang biasa saja ini. Saya Arifinisme. Kali ini saya akan berbagi cerita ya, dan tentunya informasi-informasi yang sangat menarik atau fakta-fakta unik dari tempat wisata yang ada di Indonesia. Dan kali ini saya akan berbagi mengenai perjalanan ketika saya mengunjungi Pantai Lampon yang terletak di Banyuwangi. Let's check this out. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dengan kalian itu sangat berharga loh buat channel yang semoga bisa selalu berbagi banyak cerita ini. Sejak digalakannya gerakan sadar wisata oleh Bupati Banyuwangi pada tahun 2020 silam, wisata-wisata di Banyuwangi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Banyuwangi berevolusi menjadi kota sejuta wisata setelah sebelumnya dikenal sebagai kota sakral di ujung timur Pulau Jawa. Gunung hutan dan lautannya disulap menjadi intan mutiara yang siap memanjakan tiap mata. Namun ada beberapa tempat di Banyuwangi yang tetap menampilkan pesonanya, meski tak dipoles sedemikian rupa. Kealamian dan kondisi asli indah yang justru jadi daya tarik tersendiri bagi tempat wisata di Banyuwangi ini. Pantai Lampon adalah salah satunya. Pantai Lampon ini merupakan pantai yang berada di sekitar 6,5 km ke arah selatan kota Pesanggerahan. Gugusan pohon kelapa adalah ciri khas pantai ini. Tak ada wahana khusus di pantai ini, tak ada pula loket pembelian tiket atau petugas khusus pengelola pantai. Semuanya dibiarkan ala kadarnya, free. Nah, pertanyaan besarnya, why? Kenapa? Nah, lokasi Pantai Lampon ini ternyata juga sebagai pusat pelatihan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Lahan luas memanjang mulai dari markas Korps Marinir hingga ujung timur Pantai Lampon digunakan untuk aktivitas pelatihan para abdi negara, sehingga tidak diperkenankan bagi warga sipil untuk mendirikan rumah, pertokoan, atau bangunan lainnya di lokasi tersebut. Meski dibiarkan ala kadarnya, Pantai Lampon tetap memiliki pesonanya sendiri. Beberapa titik apik dan sangat luar biasa pantai ini menyajikan suguhan pemandangan yang tak kalah dengan pantai-pantai populer di Banyuwangi. Memanjang dari area Bukit Lampon di sebelah barat sampai ke ujung timur adalah pantai indah dengan pasir hitamnya yang khas. Di sebelah barat ada batuan karang yang cocok bagi para pelancong, bagi kamu yang menyukai dengan fotografi. Sedangkan bukit di atasnya itu merupakan tempat yang sangat direkomendasikan untuk menikmati pemandangan matahari terbit di pagi hari. Selain wisata alam dengan suguhan pemandangan-pemandangan pantai yang indah, Pantai Lampon juga memiliki beberapa situs peninggalan sejarah di masa penjajahan Jepang, yang salah satunya yaitu kita sebut dengan Gua Locok, yang terletak di atas bukit sebelah barat Pantai Lampon. Dia ini merupakan salah satu bunker pertahanan militer di masa lalu. Di gua ini, dulu para pejuang bangsa Indonesia berperang melawan penjajah Jepang sampai titik darah penghabisan. Begitu pula dengan gua yang terdapat di sebelah timur Pantai Lampon yang menyimpan kisah hampir sama. Peninggalan masa kolonial, gua di sebelah timur ini sering disebut masyarakat sebagai tempat mistis. Pasalnya masyarakat sering menemui anjing-anjing kecil sejenis ajak atau dalam bahasa Jawa itu disebut asu kiki tak kasat mata di lokasi ini. Anjing-anjing kecil ini tersebut tiba-tiba muncul kemudian menghilang. Karena kejadian inilah, kemudian masyarakat menyebut tempat ini dengan nama Gua Kiki. Nah, disitulah nama itu berasal.
beberapa potensi menarik di Pantai Lampon, kemudian dibungkus dengan atmosfer militer yang kental. Di beberapa titik, kita dapat melihat monumen bunker pengamatan pantai dan beberapa tulisan yang menerangkan bahwa lokasi tersebut itu adalah area latihan militer. Jika beruntung nih, teman-teman sesekali dapat melihat para marinir berlatih di tempat ini. Kombinasi unik inilah yang tidak akan ditemukan di tempat wisata manapun di Indonesia. Meski pernah diterjang gelombang tsunami ya pada tahun 1994 silam, masyarakat Pantai Lampon enggan meninggalkan kampung halamannya. Penduduk Pantai Lampon adalah warga asli yang sudah lama menetap. Mereka mayoritas berprofesi sebagai nelayan, petani, dan peternak. Bagi mereka, Pantai Lampon adalah ladang penghidupan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Kondisi inilah yang menjadikan warga Lampon tetap bertahan sampai saat ini. Pemukiman nelayan yang dulu pernah dipindahkan oleh pemerintah Orde Baru pasca tsunami, kini menjadi pemukiman yang sudah dihuni oleh 300-an penduduk. Warga setempat itu menyebutnya sebagai Kampung Baru. Lahan di tepi Pantai Lampon kini digunakan sebagai tempat sandar perahu-perahu nelayan. Di sebelah timur markas Korps Marinir adalah padang rumput yang biasa digunakan untuk mengembala ternak penduduk. Sedangkan sebelah utaranya, di seberang jalan utama adalah lahan-lahan pertanian penduduk yang membujur dari barat sampai timur belakang pemukiman. Maka ketika kita berkunjung ke Pantai Lampon, kesan alamiah yang cenderung lebih kental itu sangat dirasakan. Wisata dengan berbagai potensi uniknya ditambah kultur masyarakat yang tampil secara natural, mengagumkan dengan keindahan pantainya, megah dengan kesan militernya, deg-degan dengan kesan mistisnya, haru dengan kesan sejarahnya, dan segar dengan kesan alami kultur masyarakatnya. Nah, itu dia sedikit cerita perjalanan saya mengunjungi Pantai Lampon yang ada di Banyuwangi. Nah, teman-teman, apakah kalian udah mengetahui beberapa fakta menarik seputar kawasan wisata Pantai Lampon? Ya,
banyak ya informasi-informasi unik dan menariknya. Mungkin suatu saat nanti teman-teman harus memasukkan list Pantai Lampon ke dalam tujuan destinasi wisata teman-teman selanjutnya, karena sangat menarik banget di Pantai Lampon ini. Kemudian buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, boleh ya untuk berbagi like, kemudian share, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe channel saya ini. Karena dengan subscribe, like, dan share dari teman-teman semuanya, saya akan makin semangat untuk berbagi cerita. Nah, itu aja, kita ketemu lagi di cerita dan perjalanan-perjalanan berikutnya. See ya!